Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharapkan semua dalam keadaan yang baik dan ceria. Pada hari ini, kita akan menghasilkan bahan kreatif yang sangat menarik. Mesti semua tak sabar nak buat, kan? Tetapi, sebelum itu, teacher akan mengimbas semula pembelajaran pada minggu ini. Siapa ingat lagi topik apa yang kita belajar? Pada minggu ini, kita telah belajar mengenai topik buah-buahan. Apple. Banana. Coconut. Plum. Watermelon. Coconut, plum, watermelon, orange, avocado. Papaya. Durian. Pineapple. Lemon. Avocado, grape, papaya, durian, pineapple, lemon. Sebelum kita menghasilkan bahan kreatif pada minggu ini, siapa tahu yang ini buah apa? Betul, yang ini buah betik. Pada hari ini, kita akan menghasilkan bahan kreatif kolaj buah betik. Saya nak tunjuk peralatan yang perlu digunakan. Yang pertama, gambar buah petik. Yang kedua, kertas warna. Yang ketiga, gam. Langkah yang pertama, teacher akan keluarkan kertas warna kuning sahaja untuk ditampalkan di atas gambar buah petik. Kertas warna oranye untuk tampal di kesemua ruangan kosong yang belum ditampal lagi. Alhamdulillah, bahan kreatif kolaj buah petik kita sudah siap.
harapkan perkongsian video ini dapat memberi manfaat dan membantu ibu bapa untuk menghasilkan bahan kreatif kolaj buah getik di rumah bersama anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.